Inilah asal-muasal nama Indonesia. Sejarah mengenai asal mula negara ini tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta tentang politik, kebangsaan, dan juga ekonomi di tahun 1927 hingga 1977. Diawali oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang memakai nama Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahannya. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang diterbitkan di Singapura, yang ditemukan oleh dua orang Inggris, yakni James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia dan juga nama wilayah kita yang sering tertukar. Maka dari itu, keduanya berpikir di daerah penjajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Kemudian, Earl mengusulkan dua nama, yakni Indonesia dan juga Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U menjadi huruf O dan jadilah Indonesia.